Pulau Bangtan Goa adalah salah satu badan publik di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pulau Bangtan Goa wajib memberikan pelayanan prima kepada publik. Bagaimanakah cara mendapatkan layanan maupun informasi publik di Pulau Bangtan Goa? Pertama, on visit. Untuk on visit, kamu dapat langsung datang ke konter layanan PPID Kampus Pulau Bangtan Goa. Jika kamu memilih on visit, kamu dapat mengisi buku tamu secara digital dan mengisi formulir layanan jika ingin mendapatkan informasi publik ataupun ingin bertemu dengan pejabat di Pulau Bangtan Goa. Tentukan waktu pertemuan, maksud dan tujuan, serta tentukan dengan siapa Anda ingin bertemu. Daftar buku tamu dan formulir ini dapat diakses di konter layanan secara langsung ataupun melalui website Pulau Bangtan Goa. Ada 5 produk utama layanan publik di Pulau Bangtan Goa. Pertama, penerimaan peserta didik baru. Setiap tahunnya, Pulau Bangtan Goa menerima sekitar 300 mahasiswa baru di 2 jurusan, yakni pertanian dan peternakan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pertanian. Pulau Bangtan Goa memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium tanah, laboratorium perlintan, teaching factory kakao, klinik kesehatan, berbagai teaching farm atau TFA seperti ternak besar, ternak kecil, sawah, pakan ternak, pupuk organik, coklat, salak, pepaya, maupun tanaman horti lainnya. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat, Pulau Bangtan Goa memiliki unit yang dinamakan UPPM. Selain pengabdian, UPPM juga dapat melayani kerjasama penelitian, baik bidang pertanian maupun peternakan. Keempat, administrasi pendidikan. Pelayanan administrasi pendidikan di Pulau Bangtan Goa dapat dilakukan bagi pengguna layanan, baik internal maupun eksternal di unit BAAK. Lima, pemanfaatan teknologi informasi. Pulau Bangtan Goa memiliki TEFA, lahan praktek maupun teaching factory, pembuatan coklat, yang dapat digunakan bagi pengguna layanan internal maupun eksternal melalui skema magang, PKL, studi banding, edu wisata, maupun pemanfaatan sarana-prasarana lainnya. Seluruh permohonan dan pelayanan informasi publik di lingkup Pulau Bangtan Goa tidak dipungut biaya. Biaya akan dibebankan jika hanya terdapat PNBP dalam perolehannya. Jika ada oknum yang meminta sejumlah uang di luar dari ketentuan tersebut, segera isi kolom pengaduan dan laporkan melalui link lapor website Pulau Bangtan Goa. Pulau Bangtan Goa bisa.